Penembakan brutal yang menewaskan 4 orang terjadi di Rumah Sakit Kampus Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat yang terjadi pada 2 Juni kemarin. Total kini 5 orang yang tewas termasuk pelaku yang melakukan bunuh diri usai melaksanakan aksi brutal. Wakil Kepala Departemen Kepolisian Tulsa Eric Dalgleish juga mengatakan bahwa tersangka yang diketahui membawa senapan dan pistol diduga bunuh diri setelah melakukan aksinya. Dalgleish juga mengatakan bahwa pihak kepolisian langsung bertindak cepat merespon insiden tersebut. Ia juga menuturkan bahwa kepolisian mendengar suara tembakan di gedung kala mereka tiba. Selain itu menurut Dalgleish juga peristiwa kekerasan ini berlangsung selama 4 menit terhitung sejak pihak kepolisian menerima telepon darurat hingga petugas terlibat penembakan. Hingga saat ini pelaku masih belum diidentifikasi.